Salam sehat sejahtera pemirsa Setia Mata Ketiga. Hari ini, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang senjata gaib ciptaan Tuhan episode terakhir. Teknologi kuno. Pada 1400 sebelum Masehi, saat itu Musa dan rombongannya telah mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Menurut Alkitab, setiap saat mereka akan pindah, tabut perjanjian akan selalu berjalan di garis depan dan juga harus berada pada jarak lebih dari 914 meter dari orang biasa. Besar kemungkinan hal ini dikarenakan tabut perjanjian memancarkan energi yang begitu kuat sehingga harus berjalan di garis depan dibawa oleh orang Lewi yang dipilih secara ketat. Dan mereka juga akan dilarang bersentuhan langsung dengan tabut perjanjian. Suatu ketika, saat orang-orang mengangkut tabut dengan gerobak sapi, ketika berjalan di jalan bergelombang, seorang imam kebetulan melihat tabut akan jatuh dari gerobak. Lalu dia menjulurkan tangannya untuk menopang tabut perjanjian agar tidak jatuh tergelincir. Namun tak disangka, saat menyentuh tabut perjanjian itu, dia pun langsung tewas seakan tersengat arus listrik. Saat itu, orang-orang mengira tewasnya orang itu karena Tuhan marah melihat imam itu ingin menyentuh tabut perjanjian. Tetapi sekarang, beberapa sarjana mengajukan pandangan yang berbeda. Misalnya Michael Denin, seorang profesor fisika, menurutnya imam itu tewas karena terluka oleh pancaran energi kuat dari dalam tabut perjanjian. Hal ini dikarenakan, besar kemungkinan, tabut perjanjian merupakan semacam kapasitor yang dapat menyimpan arus listrik. Umumnya, akan ada dua konduktor di lapisan luar kapasitor dan isolator listrik di tengah, dan tabut perjanjian ini kebetulan sesuai dengan karakteristik ini. Michael menuturkan, kita akan melihat lapisan emas di bagian dalam dan luar tabut perjanjian. Meski berupa logam mulia tetapi juga merupakan konduktor listrik yang sangat bagus. Saat mengisi daya, salah satu kerub akan mengalirkan arus listrik positif ke lapisan emas bagian luar. Pada saat demikian, muatan listrik positif akan memenuhi lapisan luar tabut perjanjian, sementara kerub lainnya akan langsung terhubung ke bagian dalam tabut perjanjian dan memasukkan muatan listrik negatif ke dalam tabut perjanjian untuk mengisi daya. Artinya tabut perjanjian itu bukan hanya benar-benar mengandung kekuatan, bahkan kerub dan emas di atasnya tidak hanya berupa hiasan, tetapi memiliki fungsi yang nyata. Tidak heran jika Tuhan ketika itu menetapkan secara sempurna model konstruksi tabut perjanjian. Namun misteri tabut perjanjian tidak serta-merta terpecahkan hanya atas dasar penjelasan dari para sarjana terkenal. Misteri tewasnya puluhan ribu orang, 50 ribu orang. Dalam proses meneliti tabut perjanjian, kami menemukan sebuah kasus yang ganjil. Menurut perjanjian lama, suatu bangsa yang disebut orang Filistin merampas tabut itu dari tangan orang Israel. Orang Filistin yang memiliki tabut Tuhan itu sangat senang, tapi tidak lama kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Beberapa orang mulai dihinggapi tumor di kulit mereka. Juga ada yang rambutnya rontok. Sekitar 1-2 minggu kemudian, orang-orang ini pun tewas. Karena kerap terjadi hal-hal yang ganjil, orang Filistin akhirnya memutuskan untuk mengembalikan tabut Tuhan itu ke bangsa Israel. Selama proses tersebut, mereka pernah mampir sebentar di Bet Semes, sebuah kota Israel kuno. Pada saat itu, banyak orang di kota tersebut datang untuk melihat tabut perjanjian. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang mengerikan setelah orang banyak berkumpul. Konon 50.070 orang tewas seketika saat itu. Sepertinya orang-orang ini mungkin secara tidak sengaja memicu energi dalam tabut Tuhan karena tidak mengetahui bagaimana menempatkan tabut itu, sehingga menyebabkan petaka yang tak terduga. Karena menurut penelitian, orang Israel sangat hati-hati sekali saat menyimpan tabut Tuhan. Pertama, mereka akan membangun sanctuary atau tempat suci dan menempatkan tabut Tuhan di ruang Maha Kudus. Untuk diketahui,
Ruang Maha Kudus adalah istilah dalam Alkitab Ibrani yang merujuk kepada suatu ruangan terdalam pada kemah suci di mana tabut perjanjian ditempatkan dan kemuliaan Tuhan berdiam di sana. Di kemudian hari, istilah ini juga dipakai untuk ruangan tempat tabut perjanjian pada bait suci di Yerusalem yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar setahun sekali pada hari raya Yom Kippur atau hari penebusan atau hari pendamaian adalah hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Ketika masuk ke dalam ruangan suci itu, imam besar harus memakai topi khusus, mengenakan pakaian khusus yang disebut efod, yaitu pakaian kudus seorang imam besar Yahudi atau pemimpin ibadah dalam budaya Israel. Pakaian khusus ini bertahtakan permata yang mewakili 12 nama suku. Meskipun bagian ini dapat diartikan semacam ritual, namun menurut sebagian cendekiawan sekarang, bahwa pakaian khusus ini mungkin dimaksudkan untuk melindungi sang imam dari energi tertentu, karena sang imam yang mengenakan pakaian khusus ini juga melindungi beberapa organ vital manusia, termasuk kepala, jantung, paru-paru, dan bahkan alat kelamin dan organ tubuh lainnya. Perlengkapan di atas sangat mirip dengan perlengkapan yang perlu kita pakai sekarang di era yang mengandung radiasi nuklir. Mungkin karena tabut perjanjian benar-benar memiliki kekuatan gaib yang begitu besar, sehingga orang Israel pernah menggunakannya untuk meruntuhkan sebuah kota dalam sekejap. Kota Yeriko. Konon katanya, ada sebuah kota yang sangat makmur di dunia lebih dari 9.000 tahun silam, yaitu Yeriko. Karena kota ini sangat dekat dengan wilayah Kanaan, tempat tinggal orang Israel, sehingga orang Israel berpikir, jika mereka ingin hidup damai, maka mereka harus menyingkirkan kota Yeriko. Namun kota ini dikelilingi tembok tinggi dan kokoh, sehingga sangat sulit bagi orang Israel untuk menyerang. Di saat orang Israel tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan, Tuhan berkata kepada mereka untuk tidak perlu khawatir. Dalam penyerbuan ke Yeriko, sekali lagi Tuhan melakukan mukjizat di tengah bangsa Israel. Tuhan menitahkan Yosua untuk mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari lamanya, sehari 1 kali. Sementara itu, 7 imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut perjanjian yang ikut diarak sambil mengelilingi kota Yeriko. Kemudian pada hari ke-7, mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan ketika para imam meniup sangkakala tanduk domba, maka haruslah seluruh bangsa Israel bersorak nyaring. Seketika itu, tembok kota Yeriko akan runtuh, maka terjadilah menurut kehendak Tuhan. Bisa dibayangkan cerita ini kemudian dianggap agak mustahil oleh generasi selanjutnya. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pandangan ini didasarkan pada pemikiran orang zaman dahulu yang tidak memiliki teknologi. Akan tetapi jika suatu hari nanti kita benar-benar menemukan tabut perjanjian dan mendapati ternyata tabut perjanjian itu memang benar-benar memiliki energi yang kuat, maka sepertinya bukan tidak mungkin dapat meruntuhkan sebuah kota. Mungkin tabut perjanjian itu bukan hanya sekedar kapasitor, tetapi juga memiliki fungsi sebagai senjata resonansi yang dapat merobohkan bangunan dalam sekejap, bahkan dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin karena banyaknya kisah menakjubkan tentang tabut perjanjian, sehingga di masa lalu, banyak orang berusaha mencari keberadaannya. Menurut Alkitab, tabut perjanjian terakhir terlihat di Bait Suci Salomo, dan Bait Salomo ini sekarang sudah dipastikan memang benar-benar pernah ada. Muncul terakhir kali. Waktu kita tarik mundur ke 2982 tahun silam. Pada saat itu, ada seorang raja yang hebat di dunia Salomo. Menurut legenda, Raja Salomo sangat bijaksana, sehingga di bawah pimpinannya kerajaan Israel menjadi semakin makmur. Setelah kerajaannya kuat dan makmur, Salomo memutuskan untuk membangun bait suci di Gunung Moria, Yerusalem yang khusus didedikasikan untuk menyimpan tabut perjanjian. Bait suci ini dibangun dengan cara yang persis sama seperti Musa membuat tabut Tuhan. Di pintu gerbang bait suci terdapat 2 pilar yang menjulang tinggi. Di bagian tengah ada gerbang kayu dengan ukiran yang indah.
dan di belakang gerbang ini terdapat sebuah ruangan dengan panjang 40 hasta, lebar 20 hasta, tinggi 30 hasta, dan dindingnya dilapisi emas tebal. Selama ini, orang-orang berpikir bahwa emas ini untuk menunjukkan betapa kayanya Salomo. Tetapi mereka tidak tahu bahwa emas ini sebenarnya digunakan untuk menstabilkan energi kuat yang berasal dari benda keramat di balik gerbang kedua. Setelah Salomo membangun bait suci, dia yakin bahwa sejak itu, kerajaan Israel tidak akan memiliki musuh dengan adanya bantuan tabut perjanjian. Namun apa yang tidak dia ketahuinya adalah bahwa tidak peduli seberapa makmur dan kuatnya kekaisaran manapun, pasti akan ada hari di mana kejayaan kekaisaran akan runtuh. Pada tahun 587 sebelum Masehi, atau lebih dari 400 tahun setelah Salomo membangun bait suci, pasukan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II dari Kekaisaran Babilonia Baru tiba-tiba menyerbu kerajaan Israel dan langsung ke bait suci untuk mencari tabut perjanjian. Namun dalam proses pencarian itu, tanpa sengaja merusak keseimbangan energi bait suci dan tak lama kemudian, bait suci itu pun jatuh ke lautan api setelah goncangan yang hebat. Pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa tabut perjanjian mungkin sudah musnah bersama bait suci. Tetapi mereka tidak menduga bahwa sepasukan Ordo Kesatria kuno telah memindahkan tabut perjanjian ke tempat lain jauh sebelum Babilon mengirim pasukannya. Dan tempat lain yang dimaksud ini sekarang juga telah ditemukan keberadaannya. Gua Misterius. Apa yang terjadi pada tabut perjanjian merupakan sebuah pertanyaan yang menantang bagi para teolog, ahli Alkitab, dan arkeolog selama berabad-abad. Pada tahun ke-18 pada masa pemerintahannya, Raja Yosia dari Yehuda memerintahkan para pengurus tabut perjanjian untuk mengembalikannya ke bait di Yerusalem. Di bagian inilah lokasi tabut perjanjian untuk terakhir kalinya dinyatakan di Alkitab. 40 tahun kemudian, Raja Nebukadnezar dari Babel merebut Yerusalem dan menyerang bait tersebut. Kurang dari 10 tahun setelah peristiwa itu, ia kembali dan mengambil apa yang tertinggal di dalam bait. Ia kemudian membakar bait dan kota sampai habis. Jadi apa yang terjadi pada tabut perjanjian? Apakah diambil oleh Nebukadnezar? Apakah dihancurkan bersama dengan seluruh kota? Ataukah tabut itu dipindahkan dan disembunyikan dengan aman? Seperti yang tampak jelas dalam peristiwa Raja Sisak dari Mesir menyerang bait pada masa pemerintahan Rehobeam anak Salomo. Menurut kitab Makabe yang kedua, bahwa sebelum serangan bangsa Babel Yeremia, atas ilham Tuhan Nabi itu telah menyuruh supaya kemah suci dan tabut perjanjian menyertai dia ketika ia pergi ke Gunung Nebo. Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman berupa gua. Kemah suci, tabut perjanjian, dan mezbah ukupan pun dibawanya masuk, lalu tempat masuk itu ditutup olehnya. Selama bertahun-tahun, banyak sudah para pemburu tabut Tuhan mencari keberadaannya di Gunung Nebo ini, tetapi nihil. Hingga tahun 1981 Masehi, seorang penjelajah bernama Tom Custer akhirnya menemukan tabut perjanjian. Menurut Tom, dia bisa menemukan tabut karena bantuan penjelajah lain, Antonia Futura. Dia pernah menemukan sebuah terowongan di Gunung Nebo. Ketika Tom mendengar kabar itu, dia seketika teringat kisah Nabi Yeremia yang menyembunyikan tabut perjanjian di Gunung Nebo. Kemudian dia pun segera menghubungi Antonia, dan atas bantuannya, Tom menemukan tabut perjanjian itu pada 31 Oktober 1981. Tom mengatakan bahwa gua itu terletak di sebelah pohon besar. Ada lubang kecil dan di sekitarnya ditumbuhi rumput liar, sehingga tidak begitu diperhatikan. Di kedalaman sepanjang terowongan itu, akan terlihat beberapa ruangan kosong, karena semua isinya sudah habis diangkut tak tersisa. Saat berjalan lagi sekitar 600 kaki, atau 182 meter, akan terlihat sebuah pintu batu bertuliskan bahasa Ibrani di atasnya. Jika diterjemahkan artinya adalah, ini adalah tabut perjanjian. Bukan main senangnya Tom ketika melihat tulisan ini.
Dia pun mencoba mendorong pintu batu itu, tetapi pintu batu itu tak bergeming karena terlalu berat. Hingga akhirnya, Tom menggunakan alat lain untuk menghancurkan dinding di sebelah gerbang batu sebelum akhirnya dia masuk ke dalam. Ditemukan. Menurut Tom, ketika merusak dinding, dia melihat tabut perjanjian yang legendaris itu di dalam ruangan berukuran 7x7 kaki atau 4,5 meter persegi. Di atas tabut itu, ada sebuah lorong vertikal yang diduga mengarah ke suatu gereja. Tampaknya Tom belajar dari pengalaman orang lain, karena dia tidak menyentuh tabut perjanjian, tetapi melakukan pengukur awal dan memastikan tabut perjanjian memiliki panjang 2,5 hasta, lebar 1,5 hasta, dan 1,5 hasta tingginya. Tabut perjanjian memang benar-benar dilapisi emas, tetapi anehnya mereka tidak menemukan penutup tabut atau 10 perintah Tuhan. Selain itu, pesan Tuhan yang mengingatkan agar tiang pengangkutnya jangan dilepaskan, tampak tergeletak di atas tanah gua bersama dengan lingkaran emasnya. Setelah membuat catatan awal dan mengambil fotonya, dia segera meninggalkan gua dan melaporkan ke pemerintah Yordania bahwa mereka telah menemukan tabut perjanjian. Namun anehnya, belakangan pemerintah Yordania bukan hanya tidak mengumumkan hal itu kepada publik, tetapi juga melarang Tom dan kawan-kawan masuk ke dalam gua. Saat itu, Tom sangat marah mendengarnya, jadi dia selalu berjaga-jaga di jalan yang paling dekat dengan gua. Namun belakangan Tom diusir oleh pemerintah Yordania. Salah satu pejabat pemerintah saat itu menyuruh Tom untuk menghentikan aksinya berjaga-jaga di sana karena tabut itu sudah dibawa pergi. Dan tak disangka, ternyata keluarga Rothschild yang mengambil tabut tersebut. Mendengar itu, sontak saja membuat Tom terkejut dan bertanya mengapa pemerintah membiarkan mereka membawa pergi peninggalan budaya terpenting dalam sejarah manusia itu. Staf pemerintah pun menjawab ala kadarnya, karena mereka adalah keturunan atau generasi Yesus. Sebagai catatan, ada berbagai teori konspirasi terkait keberadaan tabut perjanjian. Jadi saya kembalikan kepada pandangan individu masing-masing. Kita tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi pada tabut perjanjian sampai Tuhan Yesus kelak datang kembali. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.